Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Kamu akan menghasilkan satu produk di mana dalam tingkatan 3 ataupun dalam tingkatan 2 saya cadangkan kita guna produk ini. Sebelum saya terangkan satu persatu berkenaan dengan produk ini, saya nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar bahawa kefungsian produk ini adalah kombinasi ataupun aplikasi teknologi daripada reka bentuk elektronik. Jadi kita perhatikan, di sini saya letakkan sensor. Jadi sensor ni akan mengesan halangan. Kita tengok di sini, bila ada halangan maka LED akan nyala. Jika kita letakkan kipas, kipas akan berpusing. Jadi menunjukkan salah satu daripada aplikasi teknologi yang kita gunakan adalah reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk elektronik. Pelajar faham, kita tengok kefungsian dia dulu. Lepas tu kita akan hasilkan satu projek untuk penghasilan produk bagi tingkatan 3. Ini adalah produk kita. Kalau kita letak kipas, kipas akan pusing. Jika kita letak mentol LED, LED akan nyala. Cuma kita nak perhatikan, di sini ada banyak bahagian di sini. Baik, kita perhatikan langkah yang bahagian yang pertama. Bahagian ini kita nak hasilkan dengan menggunakan teknologi pembuatan. Apakah teknologi yang kita nak hasilkan ini adalah daripada tuangan sejuk. Jadi dua bahan yang kita nak buat tuangan sejuk, yang pertama adalah plaster of Paris. Ini adalah tepung plaster of Paris. Jelas, ha? Yang kedua, kita nak hasilkan tapak dengan menggunakan resin. Jadi jika kita kombinasikan produk ini sesuai untuk tingkatan 2. Sebab dalam tingkatan 2 kita nak menghasilkan teknologi pembuatan dengan menggunakan mana-mana satu kaedah yang kita boleh gunakan, sama ada kita nak guna tuangan sejuk. Okey, baik. Jadi dalam bab 2.1, di mana yang dikatakan teknologi pembuatan, kamu dah hasil. Jadi masa pelajar tingkatan 3 kita menghasilkan tapak ini dulu. Kita menghasilkan tapak. Nanti saya akan tunjuk proses macam mana kita nak buat tuangan sejuk menggunakan plaster of Paris sahaja. Okey, sama juga kalau kita nak gunakan resin dan sebagainya. Cuma saya nak tunjuk kaedah saja. Itu kaedah pembuatan. Okey. Baik, perkara yang kedua kalau kita tengok di sini 2.2 kita belajar berkenaan dengan reka bentuk mekanikal, di mana kita menggunakan beberapa jenis komponen mekanikal. Jadi satu daripadanya kita gunakan komponen yang ini, kita gunakan pautan. Jadi dalam silibus kita 2.1 kita ada teknologi pembuatan, 2.2 kita ada reka bentuk mekanikal. Jadi kita gunakan pautan di sini, ya. Pautan ni dia ada dua pergerakan sendi. Satu kita letak di sini, satu kita letak di sini. Ini adalah tujuan untuk pencahayaan. Yang ini adalah pencahayaan langsung, ini adalah pencahayaan terus. Jadi kalau kita baca buku pun, cahaya akan sampai ke sini dan dia tak ganggu orang lain. Perkara yang ketiga adalah reka bentuk elektrik. Dalam reka bentuk elektrik kita perhatikan di sini, LED ni kita sambung dalam lita selari. Ada dua jenis lita dalam reka bentuk elektrik. Yang pertama adalah lita siri dan lita selari. Manakah lita yang paling baik yang kita akan gunakan apabila kita menghasilkan lebih daripada satu mentol ataupun satu LED? Jadi keputusannya adalah kita menggunakan lita selari. Sebab lita selari dia dapat memberi cahaya yang sama bautan pada tiap-tiap mentol. Sebab mentol memerlukan tenaga yang kita dapat daripada sel bateri. Jadi voltage bagi setiap sel dalam lita selari adalah sama. Maksudnya V1 sama juga V2 sama juga V3. Jadi kejatuhan voltage di sini maka dia akan sama, menunjukkan bahawa semua lampu akan dapat pencerahan yang sama jika dibandingkan dengan lita siri. Okey, yang ketiga kita pergi kepada yang tadi saya sebut tadi adalah 2.2.3, iaitu reka bentuk elektrik. Jadi 2.4 di sini kita dah ada 4 syllabus yang kita belajar ataupun 4 standard pembelajaran yang kita belajar, iaitu 2.1, 2.2, 2.3 berkenaan dengan elektrik dan akhir sekali adalah 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Apa itu reka bentuk elektronik? Dia boleh berfungsi secara automatik. Maksudnya satu projek kita dia boleh berfungsi secara automatik. Contohnya kita tengok di sinilah. Bila LED ada halangan di sini ataupun sensor kita menggunakan inframerah, bila ada halangan maka LED akan menyala. Okey, jelas, ha? Jadi bila ada halangan LED akan menyala. Okey, jadi menunjukkan bahawa ini adalah elektronik, reka bentuk elektronik. Jadi kita dah selesai bagi tingkatan 2, 4 standard pembelajaran yang kita nilai.
iaitu empat topik kita adalah 2.1, saya ulang balik, 2.1 adalah teknologi pembuatan, 2.2 adalah reka bentuk mekanikal kita gunakan komponen pautan, dan 2.3 adalah reka bentuk elektrik kita menggunakan lita selari, dan 2.4 adalah reka bentuk elektronik yang boleh berfungsi secara automatik, di mana bila ada halangan maka LED ataupun lampu akan menyala ataupun kipas akan pusing, bergantung pada produk yang kamu akan hasilkan. Baik, hari ini saya nak bincang dengan kamu, nak tunjuk pada kamu macam mana kita nak menghasilkan satu produk pada pelajar tingkatan 3. Jadi produk ni kita hasilkan dengan menggunakan 4 aplikasi teknologi. Jadi salah satu daripada aplikasi teknologi adalah, ni adalah di bawah ni, tapak ni, kita namakan sebagai teknologi pembuatan. Kita menggunakan kaedah tuangan yang dinamakan sebagai tuangan sejuk. Jadi ada dua bahan tuangan sejuk. Yang pertama kita gunakan plaster Paris, yang kedua kita gunakan resin. Jadi apa yang saya nak tunjuk kepada pelajar-pelajar, kita akan buat menggunakan plaster Paris. Baik, bahagian ni adalah teknologi pembuatan. Lepas tu kita tengok di sini ya. Ini adalah reka bentuk menggunakan komponen pautan. Pautan dia maksud dia mesti ada dua sendi. Kalau ada satu sendi saja yang boleh bergerak, maka ini tak termasuk daripada yang dikatakan komponen mekanikal. Yang ketiga kita menggunakan aplikasi elektrik. Jadi kalau kita tengok di sini, elektrik ni kita menggunakan lita selari. Dua jenis lita, iaitu lita siri dengan lita selari. Bila ada halangan di sini, kita tengok lampu akan on. Ini adalah reka bentuk yang keempat. Jadi kita gabungkan. Saya ulang lagi. Teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik menggunakan lita selari. Dan apabila ada halangan, di mana ada orang di depan, maka alat pengesan inframerah ni akan pengesan, dia jadikan dia sebagai switch, maka lampu akan menyala. Selain daripada itu, kita akan menghasilkan satu lagi, di mana kita menggunakan motor, kipas. Sama juga, sama ada kamu hendak buat dengan menggunakan aplikasi elektrik ataupun aplikasi mekanikal. Sebab kipas adalah mekanikal. Jadi terpulang kepada pelajar untuk pilihan. Baik, saya akan tunjuk juga. Selain daripada pop, kita juga boleh buat tapak dengan menggunakan resin. Jelas ha? Jadi bahagian-bahagian ni kita boleh buka kan. Jadi langkah pertama, dalam proses yang pertama kita nak sediakan, iaitu lubang untuk nak letakkan bahagian ni tersembunyi. Okey, sama juga kalau kita tengok di sini. Kalau kita letak di sini tak berapa cantik, maka kita letak di dalam lubang yang kita buat. Ha, jadi dia tutup lah bahagian ni, tak nampak lah wire-wire dan sebagainya. Jadi untuk menghasilkan, kamu dikendaki nak buat satu isi padu untuk nak buang ruang yang ada di sini masa kita nak buat tuangan nanti. Jadi berapakah isi padu ni bergantung kepada besar mana kita nak buat. Contoh dia yang ni ya. Jangan buat terlalu besar, nanti merugikan ruang. Dan jangan buat terlalu kecil. Jadi bila kita buat terlalu kecil, maka nanti tak boleh masuk pula, sebab wire-wire ni akan disembunyikan di sini. Jadi kalau kita tengok di sini, di celah-celah ni kita akan letakkan wire-wire. Kita letakkan wire-wire di sini. Kamu nak tutupkan ni, kita buat satu pelapik. Yang ni kamu kena fikir sendirilah macam mana kita nak tutup. Nak buat dengan gunakan alkalik ataupun kita gunakan mounting board. Board keras. Kita pusing ikut bentuk tapak. Jadi kita letak di sini, kita bubur gam dan sebagainya. Okey, saya nak tunjuk proses. Ha? Ada dua cara untuk menghasilkan mold ataupun acuan bagi nak buat lubang di sini. Cara yang pertama, kita gunakan plastisin. Baik, saya gunakan plastisin. Jadi kita nak dapatkan bentuk segi macam ni, tinggi mana yang kita nak buat. Jadi kita ambil plastisin kita ni, tinggi mesti jangan lebih, jangan kurang. Ha, jangan terlalu lebih lah. Lebih tak apa lagi, boleh lagi. Tapi jangan terlalu kurang. Saya mock semula. Kalau kita tengok ketinggian dia di sini, sebab di sini kita nak sembunyi bahagian-bahagian wire. Okey, kita tengok di sini dah okey lah. Maka bila kita dah okey, kita huli ni, pastikanlah kita gunakan satu pipe untuk kita nak huli dia, nak bagi dia sama ataupun kita macam mencanai lah. Okey, kita letakkan pemegang bateri di sini. Saya nak potong ikut bentuk yang dikendaki. Okey. Letak di sini. Bagi dia square dia elok-elok. Kalau tak berapa nak cukup, kita ketuk supaya dia padat. Jadi tadi saya buat dia tak berapa nak ikut dia punya persegian dia. Jadi saya ketuk ya, canai sekolah.
Okay, tinggi mana saya perlu, kita letak di sini lah. Ha, ni terlalu tinggi ya. Okay. Okay, sekarang saya nak potong ikut bentuk isi padu lubang ruang untuk letakkan pemegang bateri. Okay, kita potong. Okay, last kali kita tengok di sini. Jika tak sama, kita perata dia sikit-sikit lah. Okay, kita ambil lebar. Okey, kita dah dapat lah bentuk yang kita kendaki. Jadi kita uji sama ada bahagian ni terlalu rendah ataupun sudah cukup. Kita tengok, kita uji di sini. Ini sesuai lah untuk kita nak buat ruang. Kaedah yang kedua, kita dah selesai dah sekarang ni. Kita letak di sini. Kita nak guna silikon. Jadi ini adalah bahagian yang kita gunakan silikon. Saya nak keluarkan. Okey. Ini adalah acuan untuk nak letakkan bateri. Jadi bateri ni, pemegang bateri saya ikut saiz yang ini. Baik, bagaimana kita nak hasilkan? Jadi kita gunakan silikon A dengan silikon B. Jadi sebelum kita nak mula, kita gunakan penimbang berat. Jadi berapakah ruang yang diperlukan? Kita kena ambil kira berapa ke ruang. Nak pastikan, kita tengok di sini. Muat tak? Okey, muat. Kita tengok di sini ya. Saya gunakan bekas plastik ni. Jadi tinggi dia lebih kurang saya perlu tinggi ni. Baik, berapa tinggi ni? Saya dah buat perkiraan, iaitu 100 gram. 100 gram sama dengan 1 ml, mililiter. Jadi 1 mililiter bersamaan dengan 1 gram. Jadi untuk kita nak dapatkan formula untuk nak kira. Baik, saya letakkan di sini. Onkan. Okey, kita tengok di sini. Dia akan dapat bacaan kosong. Kita letak bekas, dia ada bacaan 15. Jadi cara ni adalah salah. Jadi kita off dulu. Kita letak dulu di sini. Kita on di sini. Baru dia dapat bacaan dia kosong. Jadi saya perlukan silikon A 100 gram keseluruhannya. Jadi separuh, nisbah dia 1 nisbah 1. Jadi A 50, B 50 gram. Okey, kita tuang di sini. Tengok di sini sampai 50 kat sini. Okey, bacaan dia. Okey, kita dapat 50. Baik, saya letakkan silikon B 50 lagi. Jadi jumlah dia akan jadi 100. Silikon B adalah hardener. Untuk silikon A tu akan keras. Jadi hardener kita letakkan 1 nisbah 1 lah. Okey, 100. Baik, bila dah siap, kamu offkan ini. Kita letak sebelah dan kita akan kacau dia nah, sampai dia sebati. Lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit. Jadi kita kacau lah. Okey, bila dah siap, pastikan semua yang lekat di sini ni kita kena keluarkan. Sebab ini adalah isi padu dia. Tunggu sehingga kering, iaitu mengambil masa lebih kurang 8 jam. Bila proses dah kering, kita tengok di sini. Proses dah kering, hanya kita keluarkan. Baik, kita keluar di sini. Baik, kamu congkir keluar sebab dia keras ni. Keras tapi lembut. Okey, kita dah siap mold. Okey. Baik, proses yang pertama kita dah selesai. Proses yang kedua adalah kita nak letakkan bancuhan. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak letakkan bancuhan kita supaya dia jadi acuan untuk tapak. Baik, saya gunakan plastik keras. Letakkan ni, cuma kita nak pastikan berapa dia punya keluasan. Keluasannya kita tanda di sini. Kita nak letak dia center betul-betul, tepat di tengah-tengah. Okay, jadi kita tanda di sini. Apa tujuan kita nak tanda? Kita nak letakkan mold kita. Sama ada kita nak gunakan mold daripada silikon ataupun mold daripada plastisin. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Baik, jadi saya nak tunjuk menggunakan mold yang saya buat dengan menggunakan silikon. Baik, bila dah kita letak di sini, kamu nak dapatkan tengah. Maka kita ukur di sini. Jarak di sini ni.
dengan garisan kita adalah lebih kurang 3.5. Jadi kita letak di sini pula, kita tengok di sini 3.5. Sini pun 3.5. Baik, kita letak di hujung ni. Okey. Lebih kurang 24. Di sini 20. Maka kita tolak di sini balik. Jadi di sini akan dapat 22. Di sini dapat 22. Kat sini kita dapat 3.5, 35. Di sini kita dapat 35. Jadi kita akan lakukan proses yang seterusnya. Kita top macam ni. Baik, kamu dikenalki potong bahagian ni keluar. Jadi cara nak potong, kita hanya gunakan pisau saja. Pastikanlah pisau ni tajam. Baik, kita tanda di sini dulu, korek lubang ni. Okey, kita dah dapat dah lubang. Tarik macam ni ya. Baik, kita nak buka dia ni. Okey, dah siap. Jadi kita nak letak di sini. Lepas tu kita akan letak bahagian ni, bahagian PT soket di sini. Ni panggil PT soket. Kita letak di sini. Sebelum tu kita nak buat bancuhan, kita perlu glukan dia. Letak dengan gam menggunakan hot glue gun. Okey. Okey, kita masukkan press ya. Jangan bagi ada ruang udara. Sebab nanti bila kita buat tuangan nanti dia akan keluar. Jadi kita letakkan sudut dia ni dia kurang 45 darjah. Okey nah. Tujuan kita letak 45 darjah, kita nak bagi dia masuk di celah tu yang penting . Kita pusing . Acuan mold tadi ataupun acuan lubang tadi kita jangan gerak dah . Sebab bila kita gerak dia jadi tak sama nanti. Dia kedudukan dia tak sama. Jadi masa kita letak tu pastikan kemas. Okey, saya nak masuk yang ni untuk buat kipas. Baik, jadi kita nak letak sama ada lampu ataupun kipas, kita glukan dia supaya dia kukuh . Kita glue di sini dan kita glue di sini dan tunggu sampai dia kering . Okey, ini adalah proses yang kedua. Proses yang pertama, kamu menghasilkan lubang . Jadi lubang ni kita nak letak kamu ni mestilah sama sebab kita tak nak nanti jarak di sini tak sama. Jadi tak cantik. Sedangkan walaupun kita tengok di sini dia duduk di bawah, tapi dari segi kemahiran kamu tak berapa nak begitu cantik. Dua projek yang saya tunjuk kepada kamu. Dan langkah yang ketiga, kita akan buat tuangan. Jadi jika ada pertanyaan ataupun jika kamu memerlukan bahan tersebut, boleh hubungi Cikgu Syukri. Nombor talian 019-479-4262. Saya ulang, 019-479-4262. Okey, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.